Beragam seni, budaya, dan sejarah khas Indonesia sangatlah penting untuk dilestarikan dari generasi ke generasi. Warisan para leluhur bangsa menjadi sebuah kebanggaan tertinggi sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata. Dalam kunjungannya ke Purwakarta, Jawa Barat, Chairman and CEO MNC Group Haritanu Sudibyo berkeliling ke sejumlah museum di Purwakarta. Di antaranya Balai Panyawangan Diorama Nusantara, Balai Indung Rahayu, dan Galeri Wayang. HT akan melakukan kegiatan promosi pariwisata supaya museum di Purwakarta yang memiliki konsep wisata edukatif ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan. Perlu kita perkenalkan, saya rencana ingin masukkan ini di televisi, jadi supaya diliput. Ini banyak sejarah yang perlu kita ketahui tentang Indonesia, tentang Jawa Barat, tentang budayanya, luar biasa. Saya baru melihat ini dan sangat terkesan, ya. Makanya saya rencana akan saya liput, saya buat satu tayangan program feature. Nanti Kang Deddy diwawancara dan mungkin siapa saja yang pernah datang kemari kita wawancara juga. Bagaimana kesannya? Kalau saya kesannya sangat positif. Ini pemimpin yang progresif beliau ini. Kita mempersiapkan 9 museum. Jadi kita sekarang lagi lelang museum keramik karena Purwakarta pusat keramik asalnya. Terus kita mau bikin juga museum toleransi. Jadi perjalanan sejarah agama masuk Indonesia. Tidak hanya meningkatkan pariwisata daerah, keberadaan museum diyakini mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga tidak pudar terhadap budaya asing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.